Assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat popor sawi dan tahu. Ini dia bahan utamanya, ada 2 buah sawi putih. Selanjutnya sawi putih ini akan saya potong-potong ya, dan cuci bersih di air yang mengalir. Ukuran dari sawi putih ini sedang, bukan yang besar ya, kalau besar satu aja cukup. Ini sedang dan agak kecil yang satunya, jadi saya pakai 2. Dan bahan kedua adalah tahu putih. Tahu putih 1 kotak besar. Nih. Selanjutnya kita akan iris-iris dan sisihkan. Kemudian kita akan potong tahunya. Oke, udah harus kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan bumbu sayur buburnya. Pertama adalah bawang merah. Kita potong kasar aja. Nanti agar mudah ya kita nguleknya atau menghaluskannya. Kita potong kasar. Selanjutnya begitu juga dengan kencurnya ya. Kencurnya kita potong kasar aja. Kalau lengkuasnya kita bisa iris-iris, bisa juga kita geprek. Oke. Dan sekarangnya lah bak cabai merah besar. Ini selain mempercantik sayurnya nanti biar ada warna-warna yang lain, juga menambah cita rasanya jadi lebih unik. Kemudian kita panaskan sedikit minyak dan kita goreng sebentar. Bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan kencurnya. Oke, ini udah cukup. Tak sampai mateng ya. Kemudian kita akan bersiap untuk menghaluskan bumbu-bumbunya. Nah, kita masukkan bumbu yang kita goreng tadi ya. Tambahkan garam, sedikit ketumbar, gula, dan kaldu penyedap. Kita haluskan. Oke, ini udah cukup. Langsung kita akan olah ya bobornya ya. Kemudian kita panaskan lagi ya. Sedikit minyak aja nih, minyaknya saya kurangi. Tinggal satu kurang lebih 1 sendok makan aja. Kita tumis cabai-cabainya. Sampai layu aja. Setelah layu, masukkan santannya. Lalu kita masukkan juga bumbu halusnya. Oke,
dan kita didihkan dengan sesekali kita aduk ya, agar nanti santannya tidak pecah. Ini santannya sudah mulai mendidih. Sekarang kita masukkan sawinya ya. Serta tahunya. Kita masak. Sampai matang. Ini enggak butuh waktu lama. Ya, agak hati-hati agar tahunya tidak remuk. Sekali kita aduk-aduk ya, agar santannya ini tidak pecah. Oh, ini udah matang. Bisa kita icip rasa. Kalau udah pas, bisa dimatikan dan sajikan. Inilah hasilnya, Bun. Bobor sawi dan tahu kita hari ini. Oke, sekian dari Dian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.